guys, hari ini di sini ada Wortel Lemes, ada LSTL, ada Samsul, ada DG. Di sini gue mau challenge berempat, malah pada pergi. Ya, jadi hari ini gue mau challenge kalian berempat di sini untuk game battle, tapi ini kenapa pada cabut-cabut semua asal ya guys. Ya, sekian dari videonya guys. Sebelum kita mulai dengan videonya, jangan lupa subscribe dan jangan lupa like video ini. Dan kita langsung mulai ke video untuk hari ini guys. Jadi hari ini gue akan challenge kalian berempat untuk ikutin buildnya gue. Oke? Jadi jadi siapa yang paling mirip dengan build gue akan menang 500 ribu. Oke? Oke, jadi untuk tema pertama kita seperti biasanya simple banget ya. Rumah medieval. Ini semua pasti, ini semua bisa lah ya. Kalian semua bisa. Okay. Gak ada warna biru, gak suka. Bapak kau, ya jadi ini biru nih. Jadi ini plotnya ikutin skin kalian masing-masing. Mana ada skinku gak begini. Kau tuh merah, bodoh. Kita akan build ini sangat-sangat simple karena gak terlalu ribet banget. Di Samsung left, bodoh amat. Resiko sendiri dia kalau tidak bisa mengikuti adik-adik ya. Jadi kita begini. Habis itu kita tambahin begini guys. Kita tambahin begini aja, simple aja. Oke. Okay. Kita enggak mau segitiga banget. Gue kayaknya tahu kemana nih. Kayaknya gue tahu arah kemana nih. Apa arahnya kemana? Ayo. Ini kayaknya ini kayak gini cepet. Tiga sisi. Bang mencong. Bang kenapa? Emang sengaja gue mencongin bang. Udah santai aja. Teknik. Nah, ini kita ikutin teknik. Yang ribet nih nanti nih. Nah, mati kita. Nah, kalian apalin aja ini kenapa gini deh. Nah. Nih, situ sekarang kalian tinggal ini aja, ikutin aja. Ini dia. Kayak gini ya. Udah kita langsung buat aja guys, langsung let's go. Interior enggak usah lah ya. Interior enggak usah. Ribet. Bang udah kelar, Bang. Wah, keren, Bang. Kalian tidak boleh mengikuti adik-adik. Parah banget. Lah, terus gimana anjing? Terus gimana? Ya, maksudnya enggak boleh ngikutin sekarang, bodoh. Ngikutinnya besok. Ntar waktu udah Ramadan. What? Si anjing. Gak jelas. Ya nih, kita buatnya begini aja nih ya. Pakai slab gitu kan. Kayaknya kayak ngeliat orang rambut jamet gitu loh. Nah gitu kan. Rambut-rambut jamet gitu. Lo tau kan ya. Waktu kita buat nge-build berapa lama nanti? 7 menit. What the fuck? What the fuck? Bro, ini simple banget bro rumahnya bro. Ini gue buildnya gak nyampe 7 menit. Kata siapa? Kata Firman. Orangnya gak ada dikatain dulu aja. Okay. Jadi build ini aja guys, build ini aja. Let's go. Oke, 3, 2, 1 and go. Oke, dah. Waduh. Wadidaw. Cepetan. Wadidaw. Lokasinya di itu enggak? Yang penting bentuknya, Penting bentuknya. Oke. Yeser. Kita lihat guys, kontestan pertama kita si DG guys di sini. Di sini dia sudah membuat kotak ya guys, speedrun. Tapi kalau DG gue enggak heran sih ya bisa nge-build ya. Kalau LSTL juga masih bisa lah guys build ini masih bisa dia guys. Build rumah-rumah simple gini masih bisa. Kalau Samsul juga masih okay, guys. Dia masih bisa ada basic build-nya udah gua ajarin. Jadi maksud lu Wortel enggak bisa. Gua pertanyaan gua Wortel nih kenapa ada anvil gitu. Gua biar shift gua cepet, gua nge-enchant harus tadi enggak bisa rumahnya. Jadi di sini kita lihat kayak udah pada buat frame. Ini gila anak-anak didik gua udah cepet banget guys buatnya guys. Buset, DG sampai buat lantai dalamnya padahal dalamnya gua bilang enggak perlu. Gak apa-apa, little detail. Oke, Samsul udah buat atapnya juga. Saya ngebut juga, anjing Samsul. Padahal guys, untuk yang nonton video gue guys, ini video bukan untuk bagus-bagusan build guys. Yang intinya kalian bisa nge-build atau enggak ada. Oke, seperti yang kalian lihat ya, seperti yang gue bilang guys, bukan anak didik gue tuh kesusahan gitu rasanya. Anak didik, emang Bang Didik punya anak? Marvel, gimana Vel? Ya, saya sebentar lagi selesai. Sebentar lagi dia selesai. Oke, DG kalau DG gimana? Oke, DG masih struggling buat atapnya. 3 menit lagi. Gua lupa, oh my god. Gua juga lupa. Oh my god. Kayaknya aku udah selesai, Bang. Enggak tahu, Bang. Oke, gua lihat Elestil HD. Oke. Tinggal tunggu yang lain ya. Lu udah yakin ya itu benar ya? Amin. Amin benar.
Oke okay, guys, jadi kita lihat dari yang build-nya DG. Yang ini guys, yang ini nih yang lagi di sini. Itu guys, itu ini ya. Kalau yang LSTL guys, bagian ini ya nih. Udah ini guys. Udah ini, oke. Okay. Kalian harus lihat video gue baru ngerti penjelasan gue. Nah, ini Samsung juga sama. Bagian ininya juga ini. Bang Azre sini, Bang Azre, kaku Bang Azre. Apa? Kenapa tadi kamu bilang di sini ada yang salah, Bang Azre? Ya, jadi kita lihat wortel lepas lagi guys. Tinggal 30 detik guys. 30 detik. Tidak. Let's go. Oke guys, waktu tinggal 5 detik. 5, 4, 3, 2, 1. Selesai. Tetot. Oke, pada selesai semua ya guys. Jadi kita akan lihat lagi guys untuk plot gua. Oke, ini bangunannya guys. Jadi kita akan lihat. Menarik ya. Oke, Bang, ada yang salah. Ada bentar. Oke, gua cek lagi. Oke, begini nih guys. Gua cuma kasih tahu nih guys. Wortel belum jadi. Ya, wortel. Klik ininya tuh. Ya, jadi gini guys. Oke. Gua untuk kalau wortel udah hopeless aku. Dan untuk DG, LSTL dan Samsul, gua mau kasih tahu sesuatu. Kalian ada salah ya. Tadi pertama kalian ini ya, terus kalian nyadar kan? Terus ya di sini kalian salah. Lo lihat di sini slap-nya. Iya, ini slap-nya enggak diisi begini, Bro. Nah ya, iya gua enggak isi makan Israel tadi, gua enggak isi Israel. Lo isi ini, Cok. Isi this. Oh, isi aja satu. Wait. Isi bagian sini ada itu. Oh, yang ini ya. Lo salah bagian situ ya. What the fuck? Oke, okay, LSTL cuma salah, DG salah 2 ya, salah 2 baris. Oke, okay, yang paling mirip siapa? Oh enggak. Nih enggak. Samsung malah lupa taruh atas ya. Samsung enggak taruh ini nanti. Iya. Oke. Jadi di sini adalah pemenangnya LSTL. Settingan. Oke guys, ronde 2 apakah kalian siap adik-adik? Ini malah turu ajarnya. Oke, jadi di sini kita tema kedua adalah buah-buahan ya guys. Pasti kalian bisa lah ya. Oke. Kita akan membuat ini ya, kita menggunakan pakai spruce dan slab. Ini simple kok. Ini simple banget sumpah. Percaya sama gua. Nah, kita buat gini kan. Nah, di situ nih buahnya di sini guys. Nih. Cherry kah? Oh, cherry. Oh, lato-lato, cok. Nah. Lato-lato ini mah. Iya nih, lato-lato anjir. Iya, mirip lato. Ini apa tangkainya sih yang ribut? Tai lah. 1, 2, 3, 4. Oke, blok. Entah, 4 blok ini. Ini beda 4 blok. Gua persimpel deh ya. Udah, gitu aja tuh. Udah, ya. Simple banget kan? Oke, guys. Di sini kita nggak membuat satu buah doang kok. Di sini kita ada yang namanya ini, guys. Wool lagi. Bro, my God. Nah, ini simple kok. Ini cuman kita buat pisang. Kita cuma buat pisang doang kok. Like pisang doang guys. Ini sekedar pisang doang kok. Ya. Sekedar pisang. Ya, sekedar pisang doang kok guys, ya. Dan ya selesai. Wow, ya, kalian lihat dari sini kalian tahu lah ini maksudnya gua apa lah, ini buah apa. Ini buah pisang. Oke, kita lihat guys. Samsul sudah mengebut, LSTL sudah ngebut. DG juga sudah 1, mulai 2, ngebuild. 3 4 Oke, ini kalau ini mah gampang lah, Feb. Ini cuma bulat-bulat doang ya nggak sih? Iya, bikin lato-lato ini mah. Lato-latonya sih gampang, guys. Ini yang paling susah nih, bagian ininya nih. Kita lihat, guys. Tolong. Siapa yang akan paling mirip di antara build ini semua ya, guys. Oh my God. DG udah selesai, guys. DG udah selesai. Samsul juga udah kelar ya, Sul ya. 5, 4, 3, 2, 1. Selesai guys. Ayo guys. Udah, kalian udah semua udah siap? Semua udah siap untuk melihat? Oke, kita akan lihat dar. Oke, jadi untuk pertama kita lihat Febri. Febri actually close enough guys ya. Dia sangat-sangat deket banget guys ini. Cuman ada cumannya nih. Ini belakang yang ini kan. Pisangnya nih. Enggak ini. Pisangnya ya. Jadi guys, lihat ini. Tuh. Literally cuma
kurang 2 blok doang Febri. Iya makanya. Bukan. Sama Febri juga kurang sini nih. Surang 1 blok sini baru kayak gini. Oh iya. Iya benar-benar kayak gitu. Lupa. Nah, pokoknya pokoknya Febri kurang sat dikit banget guys, tapi udah benar-benar close banget ya. Oke, kalau untuk Samsul, gua enggak perlu jelasin lagi, ini ketinggian guys. Ini ketinggian. Tangkanya ketinggian, cok. Oke, terus kita lihat yang bawah ini apa benar. Oke, bawahnya benar. Atasnya benar. Oke, atasnya benar, cuman tangkanya doang. Untuk yang paling dekat si ini ya Samsul ya sekarang. Oke, kalau ke kepanjangan. Oke, LSTL kepanjangan kekser sampai segini doang. Beda pancing satu ancerin ya di tek ya nih Arsa kemendong ya. Iya, iya itu. Pokoknya LSTL kesalahannya cuma satu ya. Kita lihat ya, kita lihat. DG, kalau DG gua tahu Endingan. Salahnya di mana. Bukan. Tangkai putih. Ya. Putih ya. Oh, putih udah putih salah lokasi di sini. Putihnya salah. Dia salah putihnya, cok. Dia salah dibuat cerinya, tangkainya salah, pisangnya juga pisangnya salah. Juga salah. Jadi, guys, di sini gua coba mau kasih tahu LSTL menang lagi. Apa? Jadi gimana coba? Gue ketinggian doang bro, what the fuck. Iya coba, lu cuma karena ketinggian aja. Lu ketinggian tapi berapa blok yang hilang. Jadi gue ini sulit tuh, gue satu blok. Iya sih, tapi kayak tuh biasa skala tuh kayak seri gitu sih. Kayak satu blok, satu blok. Jadi 0,5 lah, 0,5 basically ini sama guys, jadi menurut gue seri gak sih? Seri gak sih? Seri, okay, seri, okay, seri. Jadi kita ronde 3 nih ya. Kita ronde 3 ya. Oke. Oke guys, kembali lagi di sini kita ke ronde 3. Di sini apa siap? Parvel, Samsul yang berdua nih seri dan Febri. Siap, siap. DG siap. Siap. LSTL siap. Siap, Bang. Oke, jadi di sini kita akan membuat Monas miniatur ya, guys. Eh, guys, sekarang perhatikan gua, guys. Perhatikan. Ya, okay, ya, kita akan membuat Monas ya, guys. Kita akan membuat Monas ya. Oke, 5x5. 5x5. Oke, kita akan buat Monas ya. Ini gampang kok, guys. Ini gampang banget, cukup percaya sama gua. Di sekitar slab di sekitarnya, oke. Okay. Sumpah nih, ini build tergampang ya, guys, yang kalian pernah akan buat. Oke. Okay. Stair, oke, okay, stair. Terbalik. Ini kita tinggi aja, oke. Okay. Jujur bang, bahkan Monas itu harusnya piramidnya ini bang. Apa? Tapi udah nggak apa-apa bang, nggak jadi. Nggak jadi. Oh, nggak ada. Never mind. Ya kan. Jadi. Ngerti nggak maksud gua? Oke. Jadi di atasnya udah kita tinggal tambahin pinggir. Oke. Oke, kita tambahin ini, kita tambahin gold dan ya. Dah, gini doang. Dah. Yes, yuk. Ini. Ya, kali ini yang paling mirip dan paling cepet. Di sini kalian cepet aja ya semua dan ya. Paling cepet juga, dan paling cepet juga. Yes. Kalau bilang down satu orang berarti dia menang ya. Gini, kalau kalian udah ngomong down, udah kalian harus ambil responsible itu, kalian enggak boleh build lagi. Oh, iya sih. Kalau kalian ngomong down, oke. Okay. Dan semua siap? Semua siap? Siap. 3 2 1 and go. Oke, okay, kita lihat guys, ini speedrun. Kita speedrun build. Pada speedrun build siapa yang paling duluan ya guys. Oke. Okay. LSTL udah buat platformnya, DG juga udah buat platformnya. Sangat semua sembarang ngebut sekali. Oh my god. Oke. Okay. Bener gak sih lupa? Febri belum apa-apa udah kebingungan guys. Iya, gue lupa pakai star bukan sih tadi. Astaga. Nevermind. Star, dan. Oke. Dan. LSTL pertama guys. Oke. Okay. Dan. Itu DG kenapa begitu ya? DG malah ngetrol aja. DG mah ngapain anjing. Oke, yang pada dan udah selesai, gak boleh ngebut lagi. Sul, udah Sul? Udah dan. Nah, oke. Sekarang tinggal kita Febri ya guys. Oke, Febri. Di sini gue kasih lo 30 detik ya. Ini Febri. Oke, Febri gue kasih lo 30 detik dari sekarang. Oke, selesai. Dia gak butuh 30 detik ternyata guys. Siapa yang akan benar? Deng. Ini tuh 2, 3, 4. Oke, kita 4 blok doang. Di sini Samsung 1, 2, 3, 4. Oke, 4 blok juga. 2, 3, 4 blok juga, oke. DG nge-troll. 2, 3, 4. DG nge-troll. DG nge-troll. Yo, what the fuck? Ini gimana guys? Ini seri guys. Tapi kan lu udah bilang paling cepat, tapi lu bilang paling cepat tadi. Iya. Jadi, pemenangnya adalah jeng. Udah jelas lah ya. LSTL, let's go. Oke, jadi gimana kesan-kesannya guys? Wah, menjadi guru aku. Terima kasih sudah menjadi guru aku. Jadi, ya guys, jadi ajaran gue bertahun-tahun ke LSTL tidak sia-sia guys.
Oke, jadi Vel, karena lo yang menang, gue gak kasih 500 ribu ya, karena lo udah kaya. Oke, see you guys next time. Bye-bye.